Dalam keterangan unggahan disebutkan, pencurian burung terjadi saat malam hari. Diduga pemilik rumah sudah terlelap. Kehilangan jenis burung murai 2, cucak ijo 5, tulis akun tersebut. Pelaku yang berjumlah 2 orang menggasak beberapa burung dengan cara mengendap-endap dan berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain di sekitar lokasi. Meski menggunakan masker, wajah dan ciri-ciri pelaku nampak jelas di CCTV. Sejumlah CCTV yang terpasang di setiap rumah merekam aksi detik-detik maling tersebut beraksi. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.